Dua pelaku spesialis pencuri mobil bak terbuka dengan modus pura-pura tanya alamat diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa kunci letter T. Pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang kerap melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan melukai warga diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita senjata tajam jenis celurit. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus pelaku spesialis pencuri mobil bak terbuka. Tersangka Alex, 46 tahun, yang sudah beberapa kali masuk penjara dengan kasus yang sama ini, ditangkap polisi usai korban membuat laporan. Dari hasil pemeriksaan, Alex sudah 8 kali melakukan aksinya bersama dua rekannya dengan modus berpura-pura tanya alamat dengan korban. Pelaku sendiri berperan sebagai penanya alamat, sementara pelaku satu, Nazirin, yang sudah ditangkap lebih dahulu berperan membawa kabur mobil milik korban saat korban lengah. Setelah mencuri, kedua pelaku kemudian membawa mobil tersebut ke pelaku untuk dijual ke luar kota dan hasilnya dibagi rata. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti kunci letter T yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Dua orang, HP pas yang waktu, ya dengan pelaku satu lagi, pura-pura bertanya di pinggir jalan, modusnya dan satu pemainnya, kawannya langsung mengambil dengan menggunakan alat kunci T juga. Ada yang kita sudah cerita juga kunci T. Kawannya satu lagi pakai motor, dia langsung mengamankan kendaraan motor tersebut, mobil tersebut dan bawa lari. Untuk BB semua sudah kita amankan, tinggal kita mencari kendaraan yang dia ambil. Insya Allah bisa kita temukan. Dijual kemana? Dia bilang ke luar kota ya. Di tempatnya nanti kami mana lebih lanjut. Pelaku ini spesialis. Iya betul, spesialis nih. Ini dia juga sudah pernah melakukan dulu ya. Dulu dia ini residivis. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Apriansyah, PBTV, mengabarkan.